anak remaja dan pemuda agar mematuhi himbauan dimaksud. Bagi orang tua yang mengizinkan anaknya bermain meriam atau membelikan anaknya meriam, akan kita panggil dan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak yang membawa meriam di jalan-jalan raya, di kompleks-kompleks, mohon kerjasama para orang tua untuk menegur, jangan malas tahu. Mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, jika ada kumpulan anak-anak yang bermain meriam, mohon agar orang tua dapat membubarkan. Jangan ada kumpulan anak-anak yang bermain meriam karena sangat membahayakan. Kepada RTRW untuk menindakkan apa yang disampaikan. Bagi anak-anak yang kita temukan di jalan-jalan membawa meriam, apalagi bermain meriam, akan kita amankan. Orang tuanya akan kita panggil dan kita berikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Selamat.